Kesalahan dalam pencatatan data kematian akibat COVID-19 dialami oleh dua orang warga Magetan. Suparlan, warga desa Mojopurno Ngariboyo dan seorang nakes yang bertugas di Puskesmas Tebon Barat dilaporkan meninggal dunia. Hal itu dibuktikan dengan pengiriman dua akta kematian ke rumah mereka masing-masing kemarin. Padahal kenyataannya saat ini mereka masih hidup. Kekeliruan itu telah ditindaklanjuti oleh Dispenduk Capil Magetan seusai mendapatkan laporan dari anggota keluarga mereka.